Saatnya kita makan siang. Kita membuat makanan mengandalkan bahan yang ada di kebun. Cabai mentok di kebun, tomat di kebun. Tadi ada ikan wader juga sudah dibakar campur sambal. Ada lalapan daun pepaya muda. Nah, ini cuman bawa ikan asin dari rumah, ikan asin goreng. Ini nasinya. Nah, ini masih sisa terasi yang saya bakar dan cabai. Tapi rawitnya seperti ini besar ya. Pedas. Nah, nikmat sih kalau di kebun kerja keluar keringat capek lelah, makannya itu pakai sambal terus pakai lalapan begini. Beda ya kalau di rumah ya, kalau nggak pakai yang masakan yang enak ya kurang selera makannya. Beda dengan di kebun. Nah, ini juga tadi saya sudah rebus pisang. Nah, ini dia sudah matang ya. Enak nanti buat ngemil kita ngopi istirahat siang ini. Ini kopi dan gulanya. Karena pisang-pisang udah diunduh, tempat paman saya ini yang segini-gini yang tandan kecil tidak ditebang. Jadi lama-kelamaan dia akan matang lalu dimakani oleh burung dan kelelawar. Jadi saya ambil saja buat makan-makanan kalau pas kerja. Ini cemilan lah. Bosen juga tapi kalau tiap hari kan. Nah, itu dia lahan kita tuh sudah segitu. Sudah 22 gulutan yang saya buat gulutnya. Udah dicangkuli tanahnya apa? Dibuat bedengan gitu ya, bedengan tanahnya. Nah, ngeblur nih kalau di zoom, dibuat bedengan lah sudah 20. Jadi satu bedengan itu saya sudah ukur muat 40 batang tanaman kiri dan kanan dengan jarak 40-50. Untuk bibitnya juga sudah mulai tumbuh, bibit cabai rawit F1 dan tomat F1. Oke, masih luas ya, karena kebun di tempat paman saya ini kurang lebih dia 2 hektar. Tumpang sari dengan pisang kelapa. Oke, saya mau makan dulu.